scientist di sela-sela kesibukannya IESA dalam setiap event, biasanya kita tuh nyempetin buat wisata kuliner yang khas di daerah tersebut. Nah, sekarang kami lagi ada di Semarang. Kalau kalian deket banget sama Universitas Diponegoro, di samping Universitas Diponegoro ada satu rumah makan namanya Bambu. Nah, itu menyediakan makanan khas rumah makan yang enak banget. Di sini tuh udah ada nasi pecel dengan kerupuk gendar dan telur ceploknya, plus dengan nasi pecel ayam. Dua-duanya enak, tapi menu favorit saya di sini adalah sayur beningnya. Ini fresh banget dan enak banget, rasanya khas banget rumahan. Gimana menurut Pak Dewi? Iya, harganya juga terjangkau, enak, pokoknya enak deh. Apalagi ini nih sayur beningnya full of fiber, serat sayur. Kita kan sekarang harus, ya di zaman sekarang yang banyak, nah kita harus supply makanan-makanan yang sehat dan berguna. Mahal itu juga sangat bagus, ada bayam, ada kacang, ada ya ada rempah-rempah Indonesia. Full, jadi ada seratnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Jadi jangan lewatkan ya, kalau nanti kesempatan datang ke sini dekat dengan Undip juga, dekat dengan Politeknik di Semarang, kalian bisa mampir di warung Bambu. Jadi karena yang terjangkau, sudah mendapatkan ucapan yang kita sengaja nih nggak mau nyobain nasi pecelnya supaya kalian nyobain sendiri gimana enaknya makanan di Bambu Restoran. Sampai ketemu lagi nanti di tempat lainnya. Wisata kuliner, yes, aku.